Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kembangan. Di channel ini saya akan berikan update informasi terbaru seputar bunga dan tanaman hias yang semoga bisa menjadi referensi Anda saat ingin membeli bunga dan tanaman hias. Ini tanaman Philodendron Dark Lord. Philodendron Dark Lord adalah jenis tanaman merambat. Ini perlu diberi turus seperti ini. Diberikan turus. Nanti akar-akar anginnya akan membelit turus. Ini akan menjalar terus ke atas. Ini bisa sebagai tanaman indoor maupun outdoor. Philodendron Dark Lord ini ditawarkan cukup murah meriah hanya dengan Rp150.000 saja. Anda bisa mendapatkan tanaman ini di Baraya Plant, Permitan Bondowoso, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Philodendron Dark Lord. Jika Anda berminat, nanti nomor HP-nya saya cantumkan di deskripsi video ini. Anda bisa kontak langsung dengan Baraya Plant untuk mendapatkan Philodendron Dark Lord. Sudah diberi pot, pot seperti ini. Atau kalau Anda kurang puas, nanti bisa Anda ganti sendiri dengan pot putih sesuai selera Anda. Ini bisa langsung dipajang di rumah Anda untuk hiasan mempercantik interior maupun eksterior rumah Anda. Philodendron Dark Lord. Cukup Rp150.000, Anda bisa dapatkan di Baraya Plant. Kontak nomor HP-nya nanti silakan dilihat di deskripsi di bawah video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Kembangan dan klik tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel Kembangan. Terima kasih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.